بسم الله الرحمن الرحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أكمال المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khulukan. Sesungguhnya daripada sesempurna orang mukmin nisbah keimanan itu sebagus-bagusnya mereka nisbah akhlak. Jadi orang mukmin yang paling sempurna yaitu orang mukmin yang akhlaknya bagus. Kepada siapa akhlaknya bagus? Yang pertama yaitu kepada keluarganya. Bi fi'li fadaili, dengan mengerjakan kemuliaan-kemuliaan kepada keluarganya. Kemudian watarkiz zada razaili, dengan meninggalkan kehinaan. Jadi tidak pernah melakukan sesuatu yang dapat membuat keluarganya hina, dan selalu melakukan kelebihan-kelebihan, kemuliaan-kemuliaan untuk keluarganya. Wa altafuhum, dan selembut-lembutnya mereka di ahlihi, dengan keluarganya. Jadi dalam keluarga tersebut, yaitu min nisa'i, istrinya, auladi, anaknya, aqaribihi, dan kerabatnya. Maka orang mukmin yang sempurna adalah orang mukmin yang akhlaknya baik, tidak pernah mengatakan melakukan sesuatu yang keji, bahkan ia senantiasa mengatakan dan melakukan sesuatu yang baik, yang mulia. Kemudian dia lemah lembut terhadap keluarganya, terhadap istrinya, terhadap anaknya, terhadap sanak keluarganya.